Nama saya Gatot Cahyono, alamat Sumur Kelurahan Mento, Kecamatan Jandoroto, Kabupaten Temanggung. Tanaman baru tahun 86. Berarti sudah 20 tahun, Pak? Ya, 20 tahun. Bibit unggul TS atau Drusari. Yang baru pakai NASA, setengah hektar. Berapa jumlah pohonnya, Pak, kira-kira? 500. Ini tanaman kopi ini ditanam dengan jarak tanam berapa, Pak? 2,5 meter. Kali? Kali 2,5. Baik, sebelum pakai NASA maupun setelah pakai NASA, saya biasakan secara rutin dengan tertib. Telat-telatnya itu setengah bulan sekali. Pernasa 1, power nutrisi. Power 1, yang ini pernasa 2, yang ini 2. 3 bulan, ya. 3 bulan sudah bisa dilihat? Bisa dilihat 3 bulan. Yang tadinya adalah daunnya adalah lemes-lemes itu ya, agak kuning gitu kan. Setelah dengan menggunakan ini, daunnya semakin tebal dan keadaan itu bagus. Pertumbuhannya sangat cepat sekali. Pertumbuhan daun lebih cepat, ya, Pak, ya? Lebih cepat. Perempelan? Jadi harus dipersingkat, ya, harus, ya. Nah, setelah menggunakan produk NASA ini, bunga menjadi buah berapa bulan? Iya, berbeda sekali itu. Sangat berbeda. Berapa sangat bulan, menyolok itu. Satu bulan aja sudah kelihatan agak buahnya. Ya, buah. Oh, begitu, Pak. Jadi lebih cepat penyebarannya, ya, Pak. Lebih cepat. Saat ini dalam kondisi hujan terus bagaimana, ya, Pak? Cukup bagus. Tetap ya, jarang yang rontok, ya? Hampir tidak ada yang rontok, Pak, ya? Tapi lebih kuat kondisinya. Ya. Dibandingkan yang kemarin itu lebih lebar. Iya, yang menggunakan NASA ini sudah sebesarnya semakin besar, kemudian buahnya juga banyak yang penuh. Lama itu berkurang, iya, banyak, Pak, ya? Berkurang banyak, kayak 80%. Setelah pakai NASA, perkiraannya mencapai 4 ton ini. Sebelumnya? Sebelumnya 3 ton. 3 ton? Ada kelihatan 1 ton. 1 ton basah kalau menjadi kering berapa, Pak? 3 vital. Dengan 1 kg kopi kering berapa, Pak? Kali 10.000 1 kg berarti 3 juta. Bapak menghabiskan 7 bulan ini menghabiskan produk NASA ini berapa ratus ribu, Pak? 300. Berarti ada tambahan keuntungan atau tambahan pendapatan berapa juta itu, Pak? 3 juta dikurangi 300. Berarti 2,7. 2 juta 700. Dulu 2 kintal. Sekarang hanya? Sekarang cuma 1/4 kintal. 25 kg. Yang 2 kintal harganya dulu harga sekitar 350. Tapi dulu berarti 25 itu cuma 45.000. Sehingga 350 dikurangi 45, sekitar 305. Penambahan hasil 2,7 juta. Kemudian penghematan biaya. Itu kan sampai 305.000. Itu berarti Bapak mendapatkan 3.500.000. Sangat bangga sekali, dan bagi para petani, petani kopi khususnya, marilah kita bersama-sama untuk bisa meningkatkan produksinya, menggunakan produk pupuk NASA.